Ade. Ini kok tolong larik ibu dari situ beli kakak gado-gado satu ya. Kakak tidak usah diramas, bagus dari dompet baru. Sudah aku jalan ke sana beli sudah. Pedes kah? Biasa kan? Yo yang pedes toh. Pedes sekali kan? Iya, pokoknya pedes, pedes. Pedes saja kakak. Apa lagi? Iya, pokoknya yang pedes. Kau tanya-tanya cukup kepala bunyi orang tuh lapar. Nanti di jalan kan sudah. Wah, puji Tuhan. Hari ini saya untung banyak, eh. Terima kasih, Benen. Jangan di stapler. Kenapa, Jen? Ini sepuang, terserah saya. Saya mau bikin bagaimana sama stapler deka, mau slipper deka, terserah saya. Tidak boleh, Kak. Karena uang rupiah merupakan simbol kedaulatan negara. Begitu ya. Oke, baik. Satu, dua, tiga. Ya, sekali lagi. Ya, tiga ya lagi, yang. Oh, kakak, sana angka saya. Gimana sih, ya? Iya. Oke. Kakak, nanti dompetnya jatuh. Nanti uangnya basah, Kak. Oh iya, untung saja. Makasih Ade ya. Iya. Jangan digambar di sini. Di sini sudah tidak ada ruang lagi untuk digambar. Lebih baik gambar di sini saja. Uang ini koi simpan atau koi pergi untuk beli jajan. Bu, beli gado-gado. Satu porsi. Dibungkus. Jangan dilipat. Ya. Jadi, teman-teman, ingat 5J. 1. Jangan dicoret. 2. Jangan dilipat. 3. Jangan di stapler. 4. Jangan dibasahi. 5. Jangan diremas. Alah, uang saja mau. Kok bisa kembali sepuang itu? Alah, uang saja mau. Cari uang sekarang itu sulit. Apalagi di masa pandemik seperti sekarang. Yo, saya tahu ini kau punya uang. Penting toh? Makanya kau jaga baik-baik. Bisa toh? Bisa. Ini.